Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Wirayuda. Saya Dimas Adi Pradama. Saya Muhammad Radik Pradana Sibuan. Saya Nisa Sita Harahap. Saya Tantri Andini. Saya Anissa Ardelia. Saya Ilham Adi Negoro. Saya Adi Pramono. Nama masjid ini adalah Al-Husna yang beralamat di Jalan Arwana nomor 80 Sidomukti, Kecamatan Kisaran Barat. Masjid ini berdiri pada tahun 1950-an. Luas masjid ini memiliki lebar 20 meter dan panjang 25 meter. Pendiri atau pewakaf masjid ini adalah masyarakat sekitar dan pewakaf orang tua dari Bapak Muhrdin. Sejarah berdirinya pada tahun 1950, masjid ini dulu berbentuk langgar atau bisa disebut papan atau panggung. Kemudian pada tahun 1960-an, mulailah direhab atau diperbaiki dengan sederhana. Berjalannya waktu, sekitar tahun 1990, mulailah direhab masjid ini seperti sekarang, tetapi belum sepenuhnya jadi. Dan pada tahun 1995, mulailah ditambah pendopo, lalu disempurnakanlah masjid ini seperti bentuk sekarang. Masjid ini didirikan oleh masyarakat sekitar. Tanah ini diwakafkan oleh orang tua dari Bapak Muhrdin. Masjid ini selain untuk sholat juga digunakan untuk pengajian kaum bapak dan ibu setiap malam Sabtu ba'da maghrib, pengajian kaum bapak dan ibu setiap ba'da subuh, pengajian ibu-ibu setiap hari Senin dan Rabu, pengajian anak-anak setiap sholat maghrib, tahfiz Al-Quran setiap hari setelah sholat zuhur, kegiatan hari-hari beras agama Islam, maulid, Isra Mi'raj, nuzulul Quran, penyembelihan hewan kurban, tahsin Al-Quran kaum bapak setiap malam Kamis ba'da maghrib, tilawah setiap hari Selasa ba'da subuh, tilawah setiap hari Kamis ba'da asar. Masjid ini juga dilengkapi dengan sebuah madrasah tingkat MDTA, belajar Senin sampai dengan Jumat, dan sekolah Arab untuk anak yatim. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.